adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Siapa yang di rumah punya adik kecil? Saya! Ayo, ayo bangun, bangun adikku. Hari sudah pagi, ayo lekas mandi. Cepat, 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 rapikan tempat tidur. Jangan malas, malas, malas bangun pagi. Coba tengok di sana, matahari telah bersinar. Burung-burung berkicauan, senang menyambut pagi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Coba tengok di sana, matahari telah bersinar. Burung-burung berkicauan, senang menyambut pagi. Lihat, burung-burung sudah bernyanyi, matahari sudah bersinar indah. Bangunkan adikmu ya. Ayo, ayo bangun, bangun adikku. Hari sudah pagi, ayo lekas mandi. Cepat, 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 rapikan tempat tidur. Jangan malas, malas, malas bangun pagi. Coba tengok di sana, matahari telah bersinar. Burung-burung berhijau, ya. Selamat pagi, Dek. Yuk, cepat mandi. Wah, gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya, adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan, ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk, ini dia ceritanya. Kela, ayo bangun. Kela, bangun. Kela, kamu harus bangun. Bantuin Kelly membersihkan rumah dong. Kelly, Kela males bangun ah. Kela, ayo bangun, sudah pagi. Bangun, kapan? Kapan Kelly? Kapan? Ya sekarang. Berdoa dulu untuk
Kedengaran suaranya. Kela lagi ngapain ya? Kela, ayo bangun. Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Nyanyi.
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Bilang-bilang kalau hari ini hari Minggu. Sekarang Kelly sedang apa ya di dapur? Kenapa tidak terdengar suaranya? Bangun sendiri, bahkan lebih pagi dari Kelly. Iya dong, Kela. Kela kan gak mau Kelly kecapean seperti kemarin. Kecapean? Kok bisa? Untung kemarin hari Minggu. Kalau kemarin hari sekolah, Kelly pasti ketiduran deh di sekolah. Ketiduran di sekolah? Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa dong. Kemarin Kelly ketiduran di dapur sampai sore gara-gara kecapean membersihkan rumah sendiri dan capek bangunin Kela. Iya ya, Kelly capek sampai ketiduran di dapur. Kelly gak jadi main ke rumah Happy deh. Maafin Kela ya, gara-gara Kela Kelly gak bisa main ke rumah Happy deh. Gak apa-apa kok Kela. Yang penting Kelly senang karena Kela sudah bisa bangun pagi sendiri. Kela janji gak akan membuat Kelly repot lagi deh. Kela mau belajar bangun pagi sendiri. Sip deh. Ya sudah, yuk kita sarapan sekarang. Kela sudah menyiapkan nasi goreng kesukaan Kelly loh. Asik. Tapi Kelly mau mandi dulu. Nah teman-teman, siapa yang sering membuat mama atau kakaknya repot membangunkan setiap pagi? Ayo ngaku. Mulai sekarang kita harus menjadi anak yang mandiri ya. Jangan menyusahkan orang lain. Oke? Belajarlah untuk bangun pagi sendiri. Karena kalau kita terlambat bangun, yang rugi bukan kita saja, tapi orang-orang di sekeliling kita juga ikut terganggu. Ayo
Kalian pasti bisa. Jam berapa ya sekarang? Wah, Rabi harus cepat-cepat berangkat sekolah. Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristin Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tadu dan Om Jarod. Welcome to the next.